Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Allahumma firlaha warhamha wafihi wafu anha. Sehebat apapun kau rasa profesimu tidak ada yang istimewa. Kita semua sama-sama bernafas dan berdarah hari ini. Kehidupan esok mungkin menggenggam kematian sebelum melanjutkan. Alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhumah. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum artikel ini admin kutip dari kapanlagi.com, karena sesungguhnya kita semua milik Allah, hanya kepada Nailah kita kembali. Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Akan tetapi, sejatinya setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari dan diminta kematian. Juga tidak mengenal usia, status dan proyeksi kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan sakit. Tentunya, hal ini juga akan dialami berbagai kalangan umat manusia. Karena kematian akan selalu mengintai di mana saja tidak berada. Pernahkah kita berpikir apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi sebuah kematian? Dan tidak ada yang dapat menolong kita saat kita mati. Hanyalah amal-amal baik yang dapat menolong kita kelak. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya. Karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan tiada batas untuk kepergian almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka kembali menghampiri dunia hiburan tanah air. Si cantik Safira Indah meninggal dunia di usia 32 tahun. Kabar itu dikonfirmasi oleh Luna yang kebetulan teman dari Safira Indah. Benar, tadi meninggal jam 21. Mohon doanya ya Mas, kalau masalah ini saya belum jelas karena informasi yang saya dapat dari suaminya Indah tidak ada penyakit apa-apa. Semuanya baik-baik saja, ujar Luna ketika dihubungi wartawan via WhatsApp. Untuk saat ini, jenazah disemayamkan di kediaman orang tua di Tanjung Priok. Jenazah dibawa ke rumah orang tuanya di Tanjung Priok. Saya belum dapat alamatnya. Ucapan bela sungkawa pun juga mulai membanjiri di Instagram Safira Indah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Selamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. @safira_indah. Sudah tenang, urusan di dunia sudah selesai. Insya Allah husnul khotimah, tulis Melly Guslow di Instagram. Diketahui belakangan Safira Indah meninggal dalam keadaan hamil. Memang dalam beberapa postingan terakhirnya wanita kelahiran Bandung tengah berbadan dua. Semoga almarhumah Safira Indah diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment dan subscribe.